Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adamana fi wa mufidana. Ahamiyatul Qur'an fi hayatil muslimina. Pentingnya Al-Qur'an di dalam kehidupan kaum muslimin. Tumkinu ahamiyatul Qur'anil kubra. Atau mau bicara, mau baca. Tamak kana boleh. Tamak kana ahamiyatul Qur'an kubra fi mashtamal alaihi min hidayatin ila aqaidi sayyati. Tetap pentingnya Al-Qur'an yang besar, yang mulia pada apa yang meliputi atasnya dari hidayah kepada akidah-akidah yang sahih. Wal ibadatil aqati dan ibadah yang benar, wal akhlakil karimati akhlak yang mulia, wa tasyri'atil adalati adilati syariat yang adil, wa mustamala alaihi min ta'alimi bina'il mujtami'il fadili dan apa yang meliputi atasnya daripada pengajaran membangun masyarakat yang mulia, wa tanzimil daulatil qawiyati dan mengatur kekuasaan yang kuat, wa innal muslimina dan sungguh orang muslim lau jaddadu imanahum bi ahamiyati hadzal kitabi karimi wa kanu jadina bil istilzami wa ta'ati lima fihi min awamiri min awamira wa tawjihatin ilahiyatin hukmiyatin fa innahum yajiduna ma yatajuna ilaih min hayatin ruhaniyatin zahiratin. Dan sesungguhnya kaum muslimin jikalau mereka bersungguh-sungguh, jikalau mereka memperbaharui iman mereka, jikalau mereka memperbaharui iman mereka dengan pentingnya kitab yang mulia ini, dan adalah mereka sungguh-sungguh di dalam kewajiban-kewajiban tanggung jawab dan ketaatan, karena di dalamnya terdapat perintah dan arahan-arahan ilahiyah yang bijaksana, maka sesungguhnya mereka akan mendapati apa yang mereka butuhkan daripada kehidupan rohani yang jelas. Wa kuwatin siyasiyatin wa harbiyatin wa sarwatin wa adaratin wa ni'amin la tu'addu wa la tuhsa. Niscaya mereka akan mendapati daripada kehidupan rohani yang suci kekuatan politik dan perang dan kekayaan dan peradaban dan nikmat-nikmat yang enggak bisa terhitung dan terbilang. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun. Dan jikalau bahwa ahli negeri mereka beriman dan bertakwa, ini saya kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi, akan tapi mereka berdusta, maka oleh karena itu kami siksa mereka disebabkan apa yang mereka sudah perbuat. Jadi kalau kita takwa, Allah berikan keberkahan. Kalau kita enggak takwa, Allah berikan kita kesusahan, disiksa. Tinggal pilih yang mana kira-kira. Wa iza aradal muslimuna al-khaira wa salaha wal-izzata li anfusihim wa ummatihim fa'alayhim muttiba'u huda nabiyihim sallallahu alaihi wasallam.
وصحابتي الكرام رضي الله عنهم في حفظ القرآن والفهم والعمل dan apabila kaum muslimin ingin kebaikan dan kelebaikan dan kemuliaan bagi diri mereka dan umat mereka, maka lazimkan oleh mereka mengikuti petunjuk nabinya, nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, wa sahabatil kirami dan sahabat mereka yang mulia radhiyallahu anhum, fi hibzil qur'ani wa fahmi wal amali bima fihi, dalam menjaga Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mengamali Al-Qur'an, mengamalkan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Li'annahu lan yasluha akhiru hadzihi al-ummati illa bima saluha bima bihi awwaluha. Karena bahwasanya tidaklah baik akhirnya umat kecuali dengan apa yang baik dengannya oleh awalnya. Wallahu a'lam bishawab.